Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Fikal AST. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah like, subscribe, and share serta komen video saya. Artinya kalian mendukung YouTuber dari Papua. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui kantor pos Merauke. Apakah bisa? Kita lihat. Yuk, ikuti terus. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya Elvis, ada yang bisa dibantu? Saya mau bayar ini, Pak, pajak kendaraan mobil. Sebelumnya, Pak. Baik. Baik, Pak. Langsung aja ke loket ya. Loket. Makasih, Pak. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di kantor pos. Pagi, Pak. Saya mau lakukan pembayaran kendaraan bermotor saya. Bisa, Pak. Saat ini kantor pos bisa melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia untuk Provinsi Papua. Luar biasa ya, Pak ya. Berarti, iya, Pak. Berarti saya sudah bisa melakukan pembayaran, Pak. Bisa sekali, Pak. Baik, Pak. Bisa ditunjukkan KTP dan STNK-nya. Ini, Bu. Ditunggu sebentar, Pak. Saya proses dulu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Permisi, Bapak Fikal. Terima kasih, Pak, sudah mau menunggu. Di sini atas nama Bapak Samson Fika. Tagihannya sekitar 1.597.000. Bisa saya terima uangnya? Saya permisi. Uangnya 1.600.000. Ditunggu sebentar, Pak, saya proses dulu. Oh, baik. Permisi, Pak, ini kembali sama bukti bayarnya. Ini pajak sama KTP-nya. Oke. Masih ada yang bisa saya bantu? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya sudah selesai melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor saya melalui kantor pos. Buat kamu, nggak usah repot-repot antri. Cukup ke kantor pos di Jalan Brawijaya nomor 168 Merauke, Papua. Atau buat kamu yang di luar kota Merauke, bisa kunjungi kantor pos terdekat di mana aja di seluruh Indonesia. Mau bayar listrik? Bisa. Mau bayar angsuran mobil, motor? Bisa. Mau transfer uang atau apa? Bisa. Semua bisa lewat kantor pos. Pastikan semua transaksimu hanya di kantor pos. Terima kasih, Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, kantor pos.